Hai Sobat Trip, gimana nih kabarnya? Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Nah, kali ini aku mau ajakin kalian jalan-jalan nih ke Air Terjun Kembang Soka. Selamat menikmati. Rupiah saja, Sobat Trip sudah bisa menikmati keindahan wisata alam Kembang Soka ini. Nah, Sobat Trip, di sini juga terdapat aliran mata air yang sangat jernih, yang konon katanya dahulu sering digunakan oleh Pangeran Diponegoro untuk memandikan kuda-kudanya. Sehingga warga sekitar menyebut mata air ini dengan sebutan Tok Jaran, yang mana di bawahnya terdapat kolam alami yang cukup luas dengan kedalaman kurang lebih 1,5 meter. Masya Allah, airnya jernih sekali ya Sobat Trip. Sungguh menyegarkan mata. Sungai yang menggunakan jembatan kayu. Kami sudah tak sabar lagi nih Sobat Trip menikmati keindahan alam yang luar biasa, yaitu Air Terjun Kembang Soka. Nah, buat Sobat Trip nih yang mau bermain air, bisa banget loh. Yang terpenting jangan sampai lupa untuk mempersiapkan pakaian gantimu. Tamannya asri banget ya Sobat Trip. Dan sebentar lagi kita akan sampai ke tujuan awal kita, yaitu ke Air Terjun Kembang Soka. Selamat menikmati.